Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time. Pemirsa, Polres Karanganyar, Jawa Tengah melibatkan ahli pidana dalam menangani kasus tewasnya mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Sebelumnya, 3 mahasiswa tewas saat mengikuti pendidikan dasar bagi pencinta alam UI. Selain membentuk dan menerjunkan tim, Polres Karanganyar juga melibatkan ahli pidana dalam menangani kasus tersebut. Ini dilakukan karena para peserta di Sarmapala UII diminta membuat surat pernyataan dalam kegiatan tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi membenarkan adanya tindakan kekerasan dalam kegiatan Mapala ini. Rencananya polisi akan melakukan olah TKP pada hari Minggu mendatang. Hingga kini pihaknya masih memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti guna mengungkap dugaan kekerasan hingga menewaskan 3 mahasiswa tersebut. Sudah melakukan penyitaan juga di TKP, di lokasi pada saat kita melakukan olah TKP yang diduga itu digunakan. Dan itu kita bawa, kita cross-check-kan dengan saksi-saksi yang kita periksa. Jadi kan ini harus semua sinkron gitu kan, apakah sinkron barang bukti yang kita sita, yang diduga digunakan oleh tersangka, kemudian perkenaan pada tubuh korban, akibat luka dan seterusnya, ini memang kita harus buktikan semua secara komprehensif. Beberapa peserta mengalami trauma, itu yang kemudian kita melibatkan unit PPA maupun psikologi untuk melakukan pendekatan secara personal, supaya keterangan yang punya nilai pembuktian bisa kita dapatkan.